Haryanto Tuna alias Owan Boalemo mengunjungi beberapa sekolah di Boalemo tempat ia menimba ilmu. Jebolan di Akademi 6 yang baru saja meraih juara satu ini disambut haru dan bahagia oleh para guru dan siswa. Owan terlihat keluar dari rumah pejabat Bupati Boalemo pada pukul 11.00 Wita dengan mengenakan batik putih hitam. Hari ini, ia mengunjungi tiga sekolah, yaitu SDN 13 Tilamuta, MTSN Tilamuta, dan Madrasah Aliyah Tilamuta. SDN 13 Tilamuta, tempat Owan pernah mengenyam pendidikan dasar, menjadi tujuan pertamanya. Kedatangannya disambut dengan teriakan dan tepuk tangan meriah dari para siswa. Yularni Amili, wali kelas Owan saat di kelas 6 SD, tak kuasa menahan haru saat melihat anak didiknya kembali ke sekolah. "Saya sangat terharu dengan kedatangan Owan di sekolah SDN 13 Tilamuta," ungkapnya kepada tribumorontalo.com. "Kami semua sangat bangga atas apa yang telah Owan raih." Dia adalah contoh bagi adik-adiknya untuk terus berprestasi, imbuhnya. Yularni pun mendoakan agar Owan selalu sukses dan menjadi kebanggaan bagi Gorontalo. Semoga Owan tetap sukses dan sebat selalu, tutupnya. Kunjungan Owan ke sekolah-sekolahnya ini merupakan bentuk rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan selama ia mengikuti ajang di Akademi 6. Kehadirannya membawa inspirasi dan semangat bagi para siswa untuk terus mengejar mimpi mereka. Owan Boalemo, Sangat jawara dangdut Akademi 6 Indosiar itu kini menjadi idola baru bagi penikmat musik dangdut tanah air. Owan berhasil bikin bangga masyarakat Gorontalo, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo. Tidak heran, pada acara penyambutan Owan yang digelar MSG Boalemo, Senin, 4 Maret kemarin, masyarakat dari berbagai daerah di Gorontalo berbondong-bondong tak ingin ketinggalan menyambut idola mereka tersebut. Karena keberhasilannya Oan mendapatkan hadiah uang tunai Rp50 juta dari pemerintah Kabupaten Boalemo. Penyerahan bonus tersebut diserahkan secara simbolis pada saat konser Oan Boalemo yang bertajuk Welcoming the Winner Owen Boalemo bertempat di alun-alun Tilamuta. Dalam sambutannya, penjabat Boalemo Sherman Moridu menyampaikan apresiasinya terhadap Oan Boalemo yang telah berhasil menjadi juara dangdut Akademi 6 Indosiar. Atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kepada Oan Boalemo yang telah membawa nama baik daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, ucap Sherman Moridu. Diketahui pada konser Oan Boalemo tersebut, dihadiri Ketua DPRD Boalemo, karyawan Eka Putra Noho, Ketua MSG Boalemo Lahmudin Hambali, Penjabat Sekda Boalemo Supandra Nur, Ketua TP, PKK Kabupaten Boalemo serta ribuan masyarakat Boalemo dan daerah sekitar. Masyarakat yang hadir pun tampak terhipnotis dengan suara merdusan Jawara dangdut itu. Oan berhasil menghibur masyarakat, bahkan tak jarang dari mereka yang histeris mendengar suara idola baru dangdut Indonesia tersebut. Sebagaimana diketahui, kedatangan Oan di Gorontalo disambut antusias meratusan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pasalnya, pria dengan nama lengkap Herianto Tuna itu untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Gorontalo pasca menyabet juara pertama Dangdut Akademi 6 Indosiar. Oan tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada waktu sekira pukul 8.00 Wita. Namun jauh sebelum kedatangannya, ratusan masyarakat dari Kabupaten Boalemo telah memadati selasar area Bandara Jalaluddin Gorontalo. Mereka terlihat antusias, bahkan hingga berjam-jam, mereka rela menunggu di area pintu keluar.